Ah, kenapa sih? Kata Lilis juga udah, nggak usah dikejar. Mereka harus saat tangkep. Berhenti. Kita istirahat di sini. Kenapa nggak di tempat sepi aja? Di sini aja, sambil beli es goyobot. Kamu pasti capek abis lari-larian dikejar si baju merah. Ya udah, kamu yang pesan. Iya. Dibungkus aja. Di sini aja, saya udah haus banget. Terserah. Mang, es goyobot. Es goyobot? Iya. Siap. Berapa? Dua. Dua? Ya. Siap. Diminum di sini atau mau dibawa pulang? Minum di sini. Siap. Kenapa gemeteran? Tadi saya hampir ditabrak motor. Kok telat gemeterannya? Sekarang terbayang kejadian hampir ditabraknya. Ya udah, nggak apa-apa, kan nggak ditabrak. Ya. Ceng. Ya. Mana uang pengganti bensinnya? Oh iya, lupa. Nggak ada uang pas. Berapa? 10.000. Sebentar, saya ambil di rumah. Itu kado buat teman kamu? Iya. Apa isinya? Pakaian bayi. Oh. Pegang dulu kadonya. Sini kadonya. Oh iya, rumah teman kamu di mana? Di Samarang. Alamat lengkapnya di mana? Nanti Lilis tunjukin. Iya, nanti kita lewat jalan Ibrahim Aji, biar cepet. Iya. Yang mau kita jenguk ini teman SMA kamu, bukan? Iya. Sebenarnya dia udah lama menikah, cuma baru sekarang dikaruniai anak. Oh. Teman-teman seangkatan Lilis yang dekat sama Lilis semuanya udah pada nikah.
terutama yang perempuan. Malah udah ada yang punya 3 anak. Jadi cuma Lilis yang belum nikah? Iya. Nanti juga di sana pasti ada pertanyaan buat Lilis. Kapan nikah? Iya. Kadang pertanyaan yang kayak gitu suka bikin jengkel ya. Iya. Kapan ya Lilis bisa seperti mereka? Seperti mereka apa? Hidup berumah tangga. Oh. Lis, mereka tadi ngejamret. Mau aku kejar. Jangan, ah. Mereka harus ditangkap. Matt, ada si baju merah. Ngebut. Kenapa sih? Kata Lilis juga udah, nggak usah dikejar. Mereka harus salah tangkep. Bukan, mogok motornya. Turun dulu. Ngejar? Iya. Berarti kita lolos. Jalan aja terus. Kita pulang aja. Iya. Aa lupa isi bensin. Kenapa sih bisa lupa? Ada-ada aja. Iya, ada-ada aja. Terus gimana? Dorong ke depan, cari penjual bensin.